Hello guys, okay, welcome back to my YouTube channel. Okay, aku nak sembang kali ni aku nak cerita sembang dengan cerita bukan sama ke masalahnya, kena bodoh sangat aku ni. Okay, jap, aku ni otak aku kenapa? Aku sebab siapa? Okay, aku 2 hours later. 9 fakta pasal Malaysia yang mungkin ramai tak tahu. Mungkin. Okay, jom kita teruskan 9 fakta Malaysia yang ramai tak tahu. Apa tu? Nombor 1. KL adalah ibu kota kilat di dunia. Ya, aku tak main-main. KL adalah ibu kota di dunia yang paling banyak kilat atau petir di dunia. Dianggarkan dalam setahun sebanyak 200 ribu petir yang berlaku di KL berbanding hanya 20 kali ribut petir yang berlaku di London dan New York dalam masa satu tahun. Banyak kan, 200 kali dalam setahun. Seterusnya, nombor 2, jabatan gantung yang tertinggi di dunia. Apa salah aku tak tahu lah. Jabatan gantung yang tertinggi di dunia terletak di Sabah, Malaysia. Bangga lah aku ni. Umum tahu bahawa Gunung Kinabalu yang setinggi 4,095 meter yang 10 kali ganda lebih tinggi dari menara berkembar Petronas dan lebih kurang separuh Gunung Everest. Tetapi ramai yang tak mengenai kewujudan jabatan gantung tertinggi di dunia yang terletak di Gunung Kinabalu. Wow. Kenapa aku sebangga gila babi ni? Jabatan gantung berkenaan dipasang betul-betul pada ketinggian lebih 3,600 meter dari atas laut. Wow. Confirm aku takkan pergi sebab aku gayat. Okay, nombor 3. Stesen kereta api dibina untuk tahan salji. Malaysia ada salji ke? Adakah? Tak sangka walaupun negara kita ni beriklim tropika, tetapi stesen kereta api dibina untuk menahan kesejukan salji. Macam pelik je. Ada salji ke? Aku tak tahu. Stesen kereta api Kuala Lumpur dibina untuk menahan kesejukan musim salji sehingga ke tahap kedalaman salji setebal 2 kaki. Wow, kenapa aku tak tahu? Serius lah korang. Malaysia ada salji ke? Nombor 4. Serangga terpanjang di dunia. Panjang. Yes, I mean panjang. Ya, serangga terpanjang. Okay. Jenis serangga ranting yang berukuran 22.3 inci ataupun 56 cm. Okay, kalau pembaris 30 cm dia panjang ni, lebih kurang panjang ni. Terjumpa pun mungkin aku ingat yang tu ranting. Yalah, sebab macam ranting kan. Aku harap aku tak kepak ataupun patahkan dia lah, terpatahkan. Aku tak tahu yang dia tu serangka. Takut. Nombor 5, roundabout terbesar di Asia. Ha, yang ni aku pernah pergi tapi yang aku tak tahu yang tu roundabout. Sebab dia sangat-sangat besar sampai aku tak tahu itu roundabout. Hampa tahu tak kat mana? Yes, kat Putrajaya. Sebenarnya, kalau hampa pergi sana, hampa memang kena lalu roundabout yang besar tu. Tapi, macam aku cakap tadi, tak pernah
perasan, weh, serius tak perasan itu adalah Ronaldo Boy? Macam orang Azan, kita sambung lagi, eh. Hello, I'm back. Okay, jom kita teruskan. Okay, idea untuk bulatan gergasi yang terbesar di Asia ni, hampa tahu tak dari siapa? Of course lah, kalau Putrajaya, dia datang daripada bapa kemodenan kita ialah Tun Dr. Mahathir. Tun Mahathir dapat idea ni masa lawatan rasmi ke Paris. Bila dia sampai kat sana dan dia bawa balik, dia tak adalah bawa balik Ronaldo Boy yang Paris tu letak dekat Putrajaya, tapi dia bawa balik idea tu dan terhasillah bulatan yang terbesar di Asia. Kalau hampa nak tahu, kat bulatan tu terletak pejabat Perdana Menteri, Istana Melawati dan Shangri-La Hotel. Nombor 6. Ni aku pasti ramai yang akan tergamau. Okay, nombor 6. Populasi lipas terbanyak di dunia. Pelbagai spesies lipas menanti kehadiran korang dekat gua Gomantung. Tiang apa datang, dia nanti tunggu kat depan gua tu, dia cakap selamat datang, selamat datang. Oh my god. Gua ni bukan dekat sebelah rumah hampa nah. Gua ni dekat Sabah. Selain lipas, okey aku nak bagi tahu lah, bukan lipas je yang duduk kat situ, okey. Ada berjuta-juta kelawar dan berjuta-juta tikus, berjuta-juta kumbang. Ini merupakan lokasi yang paling banyak lipas di planet ini. Seram. Dan kalau hampa nak tahu, gua ini diiktiraf sebagai pengurusan gua sarang buruk terbaik di dunia oleh tabung hidupan liar sedunia WWF sejak abad ke-13 lagi. Selain lipas, di bahagian atas dipenuhi dengan berjuta-juta kelawar. Okey, seterusnya. Kalau tak ada kelawar, tak adalah durian kat Malaysia. Durian adalah buahan eksotik yang amat digemari di pasaran Asia. Tetapi, tahukah hampa, kelawar buah adalah spesies haiwan pendebunga yang amat penting dalam kitaran hidup pokok durian. Ada dua spesies kelawar dekat Malaysia ni. Kelawar pemakan serangga dan kelawar pemakan buah. Nombor 8. Tanah perkuburan untuk haiwan peliharaan yang pertama di dunia, letak di Nirvana Memorial Park di Semenyih. Lot-lot tanah perkuburan saiz kecil dan sederhana disediakan bagi pihak pemilik haiwan berkenaan. Okey, hampa try teka berapa satu lot ni. Berharga RM4,800 Malaysia. Wow. Dan last, nombor 9. Lebih dari 140 bahasa pertuturan digunakan di Malaysia. Diorang mengkaji bezaan bahasa bukan hanya terhad pada bahasa utama sahaja, malah bahasa pertuturan, dialek ataupun logat tempatan, bahasa pasar dan bahasa campuran ataupun rojak. Melalui satu eksperimen di Malaysia pada kota-kota dengan frasa "Kamu sudah makankah?" menganalisis mendapati ada 10 cara menyebut frasa yang berbeza termasuk dengan bahasa Inggeris. Okey, yang ni aku tak terkejut, tetapi aku tak pernah fikir yang benda tu pun dalam kategori bahasa.
yang macam mana aku cakap yang bahasa aku ni pun pelik juga. KL Penang, KL Penang lah. Yang tu pun bahasa lah juga tu sebab sebab bahasa campuran. Okay, lorat tu macam mana bahasa Penang dia di dalam kategori bahasa Penang, bahasa utara. Okay, itu je lah 9 fakta pasal Malaysia yang ramai tak tahu dan aku harap lepas aku bagi tahu ni hampa tahulah. Okay, itu je video kali ni. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.